Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hendra 04 Setiawan 05. Oke, di kesempatan malam hari Indra mau review tentang apa nih tripod yang merek Yuteng. Ini barangnya. Yuteng ini kelebihannya mempunyai kamera Bluetooth nih. Bisa untuk foto-foto, nggak menekan di layar lagi kan. Layar HP biasanya kita nekan-nekan, ini nggak cukup dengan remote ini. Kita bisa untuk selfie, untuk foto, buat video, atau sebagainya. Nah, ini dia merek Yuteng. Ini dia. Ini gambarnya. Ini merek Yuteng YT1288. Selfie picture mini pod. Tuh dia. Nah, baiklah kita ini kita coba ya. Ini lantaran kita bisa dipanjangin, tapi kita nggak maulah lantaran ini ada sesuatu kan. Dan tuh kita pertama kita hidupkan di sini ya, on off. Nah, ini ada lampunya. Lalu di HP-nya kita cari Bluetooth. Oke, kita lihat di Bluetooth. Nah, kita lihat ini. Nah, ini udah terhubung ya, Yuteng. Nih, Yuteng. Ini sudah terhubung. Baru kita buka kamera. Mana dia kameranya? Nah, ini kamera. Kita tekan. Nah, ini untuk tampilannya ya. Kita lihat di untuk di selfie. Mana dia selfie? Salah ini. Nah, ini dia. Nah, ini dan nampak ini kita coba ya. Kita coba. Nah, kan udah foto nih. Nih. Ah, ya. Jadi inilah kelebihan dari Yuteng YT1288. Kalau masalah harga bisa dijangkau lah harganya. Oke, itu aja sekedar reviewnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.